Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Esti di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Nah, sekarang saya mau unboxing. Ini suplemen ya. Ini nutrisi. Namanya H Plus ya. Dan ini bagus banget buat kesehatan. Tapi ini baru guys. Saya akan unboxing ya. Nah, ini masih baru banget. Masih baru diluncurkan. Kayak apa ya? Anang H Plus, ini H Plus ya. Terus kayak gini. Oke. Ini ada buku panduannya juga. Ini H Plus. Terus kita akan lihat kayak apa dalamnya. Ini masih baru guys. Ini produk dari Malaysia, tapi udah dipatenkan di Amerika ya. Patenkan di Amerika, dan ini bagus banget buat kesehatan. Oke, kita akan lihat. Nah, ini ada tulisannya bahasa Indonesia juga, ada bahasa Inggris. It's plus botanical beverage mix. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Passion fruit and turmeric extract. Jadi ini enak. Ini campuran minuman botani buah. Markisah dan ekstrak kunyit. Nah, jadi ini ada kunyitnya juga. Ini baru nih ada kunyitnya lah. Cantik kan? Nah, ini. Lah ini. Ini diminum ya. Itu ini diminum satu minggu itu 5 kali saja. Nah, sama karena keren aja sih. Ini saya sebetulnya nggak sendirian guys, ini bersama kakak saya loh. Halo, bersama Kak Ana. Ini lagi unboxing it ya. Dan ini baru ya. Kalau dulu kan ini cuma nggak ada kunyitnya ya, nggak ada buah passion fruit guys. Kalau Indonesia ini, apa namanya? Ini kemasan baru ya termasuk ya. Kemasan baru. Dan ini ada berapa saset ini? Kalau nggak salah 20 kayaknya. Dua puluh ya. Ini ada 20 saset. Nah, ini minumnya cuma satu minggu, itu cuma 5 kali. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saja. Hari Sabtu dan Minggu istirahat. Karena di sini berarti sekolah ya. Iya, kayak orang kerja, kayak orang sekolah ya. Sabtu dan Minggu istirahat. Dan ini bagus banget. Ini ada vitamin D guys, vitamin D3. Ya, ini ada buku panduannya juga. Nah, ini anti, ini inflammation. Oke, ini untuk glutathione ya, bagus untuk. Oh, banyak buah-buahan loh ini guys. Ini paduan dari berbagai macam buah cherry, juga. Ada raspberry. Terus ada brokoli. Ya, ini campuran buah-buahan. Terus ada grapefruit. Grapefruit. Jadi ada jeruk, ada banyak kan buah-buahannya. Yang jarang makan buah, ini bisa ini. Anggur. Ada kacang-kacangan. Tambah ada kunyitnya juga, guys. Nah, ini biar sehat ya. Ini ada ini. Banyak penjelasannya ya, ada kunyitnya ini. Ini kunyit kan kita tahu kan, kunyit itu kan jamu ya. Kalau kita kan orang Indonesia kan terbiasa makan kunyit ya. Buat kari, antioksidan, bagus untuk sel dalam tubuh kita. Jadi ini untuk glutathione ya, karena sel kita itu bisa mati setiap hari, tapi kalau nggak sehat lah, sel yang nggak sehat. Tapi kalau kita rajin minum ini, sel-sel kita akan sehat. Jadi nggak gampang kena penyakit. Nah, kalau pengen tahu ini manfaatnya apa aja, ada penjelasannya bahasa Indonesia ya.
Nah, ini manfaatnya. Ada nih manfaatnya ini. Tapi kebalik tulisannya. Ya, ini manfaatnya. Menstabilkan gula darah. Ya, bagus untuk menstabilkan gula darah. Jadi yang punya penyakit kencing manis itu juga bagus nih biar gula darahnya stabil. Meningkatkan daya pandang nih biar sharp nih. Pandangnya biar jelas. Biar pandangan nih. Saya mengkonsumsi ini juga karena saya juga ada keluhan mata. Jadi saya konsumsi ini gitu biar cerah karena ada buah-buahan di sini. Memperbaiki daya ingat. Nah, ini yang suka pelupa. Ini memperbaiki daya ingat, mencerahkan kulit. Wow, ini bisa glowing, bisa awet muda. Kita awet muda enggak? Oke. Tentu dong. Nah, mencerahkan kulit dan mengurangi pigmentasi ya, yang ada flek-flek hitam itu bagus, bagus minum ini. Mengurangi resiko kanker. Wah, ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena kanker itu kayak silent killer ya, jadi penyakit yang mematikan tapi awal-awalnya nggak terasa, tahu-tahu kena kanker gitu aja. Makanya nggak banyak diketahui sama orang. Jadi orang itu nggak tahu kena kanker apa enggak, tahu-tahu sakit udah stadium tinggi kayak gitu. Makanya kita harus mencegahnya. Memperkuat kekebalan tubuh, ini bagus untuk ketahanan tubuh yang sensitif, gampang sakit. Nah, kayak saya dulu juga gampang sakit loh orangnya. Jadi kalau minum kayak gini biar daya tahan tubuhnya kuat, nggak gampang kena virus. Oke, menormalkan kolesterol. Hayo, yang kolesterolnya tinggi nih bisa menormalkan juga. Mendetoksifikasi hati dan sel. Jadi untuk detox ya. Jadi yang untuk hati dan sel-selnya pokoknya biar sehat lah. Oke, menambah tingkat energi, nambah tenaga juga. Melawan tanda-tanda penuaan. Ya, ini yang pengen awet muda pastilah di sini. Udah sehat, kulitnya juga cantik juga. Setiap orang enggak mau tua gitu. Ya, semua ini kan awet muda. Ya, terus meningkatkan kesehatan jantung. Nah, ini bagus banget nih karena jantung itu kan utama ya. Jantung itu adalah organ penting sekali dalam tubuh kita. Jadi kalau jantung kita sehat ya, kita juga sehat juga. Mengurangi ketidaknyamanan sendi. Nah, teman-teman yang kadang-kadang persendiannya sakit, mungkin tangannya atau kakinya itu persendiannya itu. Yang linu-linu itu juga bisa. Oke, jadi ini sharing tentang AIDS yang kita udah mengkonsumsinya, tapi ini yang model baru ini ya, yang ini baru. Namanya Plus, makanya AIDS Plus. AIDS Plus. Jadi ada tambahannya kunyit dan juga buah passion fruit. Lihat sih, passion fruit and campuran minuman botani, buah dan markisa dan ekstrak kunyit. Jadi ada tambahan kunyitnya. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat mencoba ya guys kalau mau. Silakan, yang penting sehat, jaga kesehatan. Sehat itu nomor satu. Uang banyak, kalau nggak sehat apa yang dihuni? Iya, betul sekali. Oke, jaga kesehatan, sukses selalu. Dimanapun berada, pokoknya penting jaga kesehatan. Ya, oke. Assalamualaikum. Bye. The demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put
put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying.